Yo, what up, Roy people? Back again with me, Roy Ricardo, the most wanted rapper in town. Pastinya cuma di KRTV. Okay, terima kasih buat lo yang udah subscribe channel KRTV. Terima kasih juga yang udah turn on notification. Terima kasih buat Royal People juga yang udah subscribe. Kalau belum subscribe, langsung subscribe. Ada tombol di bawah ini, pencet tombol subscribe di bawah ini. Okay? Dan sekarang gue pengen kasih tau ke lo, Royal People, tips jadi kece dalam waktu 30 menit. Ini khusus buat para pria. Penasaran kayak gimana? Langsung, let's go! My homeboy Guns AK 47. Jadi kita akan bikin video tips menjadi kece dalam waktu berapa menit? 30 menit cukup gak? Cukup dong, ini cukupin lah. 30 cukup menit. Oke. Okay. Kalau lo penasaran, pantengin terus channel KRTV. Let's go. Jadi kunci laki-laki untuk kece atau enggak itu adalah rambut yang kece, Jo. Jadi kalau rambutnya itu keren, rambutnya rapi, modelnya bagus, terus pastinya wangi, enggak ketombean, itu akan dapat nilai plus dari wanita-wanita. Yang wanita-wanita kalau benar langsung kasih thumbs up ya. Sekarang juga kasih jempol ke atas. Jangan lupa untuk share video ini. Jadi lu mau ngapain gua hari ini? Tanya si Guns. Hari ini tuh gua mau jelasin bahwa hidup enggak sempurna tapi rambut harus. Hidup tidak sempurna, tapi rambut harus. Roy Ricardo 2018 bulan Maret. Gue diapain, Guys? Diapain ya? Dibikin bagus. Jadi sampingnya aku bakal bikin. Gue bakal buat medium fade. Medium fade. Lo jelasin dulu, fade itu ada berapa jenis? Fade itu sebenarnya kalau jenis nggak ada jenis sih, cuman polanya banyak-banyak sih. Yang pola yang gue bakal bikin nanti polanya lurus. Jadi kalau fade itu ada tiga urutan, low fade, medium fade, sama high fade. Nah ini kalau Damian dari Three Souls, ini fade nya apa? Dia high fade. High fade, ini Three Souls. Benar. Di belakang sana dia. Langsung datang aja ke Hernet Studio di mana? Di sini alamatnya. Di sini alamatnya. Datang. Paid promote sih, paid promote. Ini tahap pertama untuk fade. Zoom dulu tuh tahap pertama tuh. Lagi rambutnya kelar, John. Dikit lagi nih, beberapa tahap lagi ya, John. Selain rambut yang paling penting adalah jenggot. Laki-laki sejati harus ada jenggot ya, John. Nih enggak? Dan harus dirapiin dan harus bersih juga pastinya. Percuma lu punya jenggot tapi bau ya enggak? Oke, lihat nih. Udah dipotong, udah di shaving juga ya. Udah terlihat bentuknya sekarang, tapi belum sempurna kalau belum dipakein pomade ya. Sebelum dipomade, kita akan cuci rambut dulu, Jo. Di sini enggak ada pijit-pijitan ya. Karena di sini barber. Barber apa? Barberman ya. Panggilannya apa sih kalau gitu? Kang cukur. Bukan kang cukur ya. Kita kang cukur bukan kang pijit, ya kan? Yoi.
Kebetulan besok gue bakal bikin video klip, John. Jadi gue harus potong rambut dulu biar fresh. Set. Kita cuci rambut, bukan cuci jembut. Ini Aldi namanya. Lu kenapa malu-malu gitu, John? Wadaw. Lu demam panggung atau apa nih? Wadaw. Oke. Ini the best part dari potong rambut adalah di cuci rambutnya, John. Hangat tapi dingin nih? Bebas. Hangat dulu baru dingin. Kuncinya anget dulu baru dingin itu adalah pori-pori lu dibuka dulu biar relax, abis itu dikunci pakai air dingin, jadi kembali nutup lagi pori-porinya. Kalau lu pakai air panas terus nanti pori-pori kebuka malah lu jadi sakit, John. Jadi lu kalau lu mandi malam pakai air panas boleh, air anget boleh, tapi endingnya lu tetap harus guyur pakai air dingin supaya di lock lagi itu pori-pori yang dalam tubuh lu. Asik, Dr. Roy Ricardo. Lu pakai sampo apaan, John? Ini sampai sampak ke sampo herbal. Herbal, bukan pakai peju ya. Tanduk ya. Bedanya apa sih kalau udah diaplikasiin? Nah, kalau di rambut pomade. Yeah. Terus kalau yang waterbase emang kelihatan basah banget kan. Yeah. Nah, kalau yang oil kelihatan mengkilat banget. Kali ini berbeda. Jadi dia ada shine, ada dikit basah, dan dia kaku kayak clay. Oh gitu. Kayak bentuknya kayak dalamnya kayak odol, maksudnya tekstur pomade-nya tuh kayak brand produk ini kayak odol kayak. Ini produk mana? Produk Australia. Awalnya pengen punya gue, tapi gue enggak punya budget untuk punya. Enggak, siapa tahu produk sini mau endorse gue kan. Yeah. Itu tuh dia kan. Kemarin gue dikasih pomade sama Darto. Oh iya, tuh pagi-pagi belum ya. Dengan tadi lu bawa punya Darto. Iya, Darto. Terus gue pakai ini kan. Review. Nanti gue bakal review lagi sendiri pomade Darto. Kalo setuju atau enggak? Kalau setuju, komen di bawah, kasih like juga. Oke. Okay. Nyangkut. Oke, okay, udah beres, John. Udah fresh lagi, udah di shaving juga, udah di apa namanya? Cuci rambutnya juga, udah dikasih anduk air panas, udah anduk kasih anduk panas. Wih, udah gelap, John. Tapi ini rapper juga loh. Bisa dicek Spotify-nya dia, jokes-nya dia di Instagram aja langsung lu lihat ya. Dari India, terima kasih buat Gans, terima kasih buat Aldi juga. Dari studio terima kasih, rambut gua jadi ganteng lagi. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, John, kalau lu suka video ini. Oke? Okay? Kalau rambutnya ganteng, kopi nggak butuh lagi.